belum ya, kalau masih dampak sih masih belum, masih setara aja gitu. Kalau dampaknya kan tergantung pada wabah-wabahnya ini udah masuk ke wilayah sini apa belum gitu. Iya. Tapi kalau di sini masih biasa-biasa aja. Ya, begitulah. Kurang. Emang sih kalau dari perkebunan sih enggak terlalu berpengaruhnya, karena kita dalam panen itu sistemnya jaraknya jauh-jauh gitu kan, Pak, ya. Dari pemanen 1 hektar itu 1 orang. Kalau 2 hektar kan jaraknya jauh gitu kan, Pak. Per 2 hektar itu 2 orang gitu. Jadi ya cukup jauh lah, enggak terlalu berpengaruh. Enggak berubah. Enggak sih. Tetap ya, Bu ya. Oh, enggak, tetap. Masih sih bisa sesuaikan kita gitu pulang ya. Kalau udah banyak ya pulang. Ya cuman harus pakai itu, persiapan masker apa ya. Dan kita harus persiapan mental kita gitu, kuat gitu. Mungkin ya sering-sering cuci tangan lah gitu doang. Itu sampaikan oleh perusahaan. Gitu. Sering cuci tangan, pakai masker gitu. Kalau bekerja mungkin nggak terlalu, Pak. Kalau soalnya posisinya kayak gini, nggak berkumpul dia. Jadi sih emang belum ada sih. Belum ada ya? Belum ada sosialisasinya. Kebijakan perusahaan belum ada ya, belum mengatur untuk ini? Belum. Karena belum berdampak. Iya. Enggak. Hari perusahaan atau belum ada? Ada. Ada. Perusahaan ada, kan dari desa itu mah masuk keliling ke kampung. Ada sih, tapi belum dikasih. Oh, ada tuh. Mandornya yang bilang masker ada ya. Di tangan gitu sudah cuci tangan. Ada. Lupa masker ya. Masker itu seperti tangan di tangan. Kasih sama ya, mandor. Di seminggu paling. Bu, apakah Ibu tidak takut corona? Takut. Mengapa Ibu tetap bekerja? Kalau tidak kerja mau makan apa? Anak kami mau sekolah pakai apa? Ya itulah Bu, susahnya kita kaum buruh ini. Iya, mau makan apa nih kalau nggak kerja ini?